Is it ready now? Okay. So, jika dilihat dari sini, kita sudah create folder untuk ambil measurement. Jadi, folder dia adalah di dalam ini. Kita boleh tengok folder dia dekat dalam ini. What's the name of this folder? Amin Best Batch 2. Okay. So, it should be... Is it that one? Yeah. So, bila kita sudah create folder, di dalam folder tu kita boleh create file. Jadi file dia sudah dibuat dan machine ini sudah bersedia untuk mengambil bacaan. Bacaan yang kita akan ambil ini adalah dipanggil sebagai survey measurement. Maksudnya kita hanya perlu clamp sahaja chamber head ke atas daun dan tunggu sehingga stabil. Kemudian apabila sudah stabil, boleh lock untuk terus ambil data. Sangat sangat cepat dan sangat rapid. Jadi ini adalah pokok padi. Cara untuk pilih adalah mula-mula pilih padi yang sudah completely, fully expanded, fully developed. Contohnya macam daun ni. Okay, ini sudah ditanda. Macam mana kita tahu padi sudah, daun dia fully expanded, sudah habis berkembang sebab ada keluar. Sebab ada keluar. Mana ni? I lost it. Where is it? Oh yeah, it's here. Sebab sudah ada collar. Yeah. Can you show? Sebab ada collar ni. Jadi kita tahu daun ni sudah habis berkembang. Jadi posisi yang kita ambil adalah di tengah-tengah daun. Ruler. Jadi sebelum kita ambil daun fotosintesis untuk daun padi ni, kita kena... What are you doing? You makes it feel looser. Going to pop up again. Kenapa tak nak masuk properly? Yeah. So, lapkan daun tu sehingga kering sebab sebarang cecair tidak boleh masuk di dalam chamber head Lycor. Ini adalah ERGA, Infrared Gas Analyzer. Gas Analyzer, bukan Liquid Analyzer. Okay, ambil pembaris, ambil measuring tape. Kita perlu measure kepanjangan daun. So, daun ni adalah kira-kira. Do you have a ruler? This is like... Please, please don't use measuring tape for this. Can you use ruler? Why it is not advisable untuk gunakan measuring tape macam ni? Sebab kalau kita bertindak sedikit kasar, kau boleh pecahkan daun tu. Jadi kita gunakan ruler, ambil cm di sini. Jadi dapat bacaan dia adalah 1.9 cm. 1.9 cm. Jadi kita pergi ke constant di screen Lycor. Dan kita akan tukar. Kelebaran daun di bawah sub tab, di bawah tab constant, kemudian pergi ke sub tab gas exchange. Tukar kelebaran daun yang kita dapat tadi itu adalah sebanyak 1.9 cm. Dan jadi machine akan automatically calculate berapa area yang dipenuhi oleh daun. So kita sudah lap tadi. Jadi kita boleh buka measuring chamber ni. Pergi dia di bahagian yang kita measure tadi. Okay, dan masukkan ke dalam measuring chamber. Okay. Pastikan daun sentuh thermocouple, okay? Thermocouple adalah spring platform di dalam tu. Ini adalah thermocouple. Pastikan dia betul-betul sentuh. Dan daun berada di tengah-tengah bulatan. Dan kita boleh clamp. Okay. Okay. Jika lihat pada screen. Okay. Ini adalah screen bacaan terkini. Kosong bermaksud waktu sekarang. Negatif 4 adalah 4 minit yang lalu. Jadi kita boleh zoom
untuk lihat apa yang terjadi kira-kira 1 minit lalu, sebab senang untuk buat judgement sama ada daun itu stabil atau tidak. Okay, so kita zoom in kan. So sekarang kosong adalah bacaan sekarang. Negatif 1 adalah bacaan 1 minit yang lalu. Jadi kita macam mana hendak tahu bacaan sudah stabil? Kita tunggu sehingga curve yang dibentuk oleh A. A adalah assimilation, iaitu photosynthesis. GSW adalah conductance to water. Do you have a paper? Paper that I can scribble? Yeah. Empty paper. Yeah. Caranya adalah kita ada dua graf di sini. Kita ada A, kita ada GSW. Untuk survey measurement, cara untuk pastikan daun itu sudah stabil, kita perlu lihat kepada dua graf. Kita tengok nombor satu kepada GSW punya bentuk curve. So ada tiga keadaan yang kita boleh dapat ikut kesihatan tumbuhan masing-masing. So ini semua ni adalah masa. So ini adalah GSW. So ini adalah masa. Graf dia boleh dapat macam tu. Graf dia boleh dapat turun bawah. Atau graf dia boleh dapat macam tu. Ikut nampak macam mana. Okay. Kalau macam ni, interpretationnya adalah stomata opening. Jika graf GSW, conductance menurun, stomata closing. Jika dia sudah beralun-alun, berada di lebih kurang petak yang sama seperti ini, maksudnya sudah stable. Dan ini adalah yang kita mahukan. Okay. Untuk graf A pula, caranya adalah kita perlu lihat paksi ni. Absolute different. Sama dengan atau kurang daripada 2. Maksudnya bacaan untuk estimation, bacaan maksimum kalau tengok pada graf mungkin boleh jadi 10. Bacaan paling rendah mungkin boleh jadi 5. So absolute difference dia adalah 5. So 5 masih lebih daripada 2. Jadi tidak stabil. Tapi kalau bacaan dia di sini adalah 7 and then di sini adalah 5. Jadi absolute difference dia adalah 2 sahaja. Jadi ini sudah dikira stabil. Jadi keadaan yang paling baik adalah mendapat GSW curve yang mendata dan juga dapat absolute difference 2 ataupun kurang. Okay. Kalau kadang-kadang kalau pokok tu agak degil, ini boleh jadi 3 pun okay. Right. Okay. So kita lihat di mana tempat curve ini sedang berlaku. Jadi kalau kita tengok absolute difference 7.4 tolak 6.7. Sudah kurang 2, sudah bagus. Jadi GSW pula, adakah dia mendata? GSW adalah warna purple. Kalau tengok warna purple tu sebenarnya dia sudah mendata. Okay, dia sudah mendata sebab sekarang ni pagi. Dia memang akan cepat stabil. Kenapa kita sudah mendata? Sebab cuba tengok bacaan GSW tu. Maksimum dia 0.15, minimum dia 0.13. Jadi difference dia tu memang sangat sedikit. So, benda ini lebih kurang bentuk ini sekarang. Jadi sudah happy, boleh ambil. Boleh tekan lock terus. Tekan lock, ambil sebentar. Jadi sila pastikan bila log 1 di Lyco, kita tahu log 1 tu refer kepada pokok mana. Sebab Lyco tak, kita tak boleh nak bagi tahu lagi log 1 tu sampel kita yang mana. Jadi perlu ada separate data sheet untuk beritahu log 1 belong to what plant. So this is log 1. Can I use this? So log 1. So what is the detail of the treatments? B1, T1, R2. Ambient. Rep? Ambient. Rep apa? Rep 1 lah. Rep 1.
Rep 2. Rep 2. Okay. So and then boleh isikan kalau takut nak tunggu lambat. Mesin ni dia capture je semua dan boleh buatlah for the rest of the measurement. Nah, buat. Dah.